semakin panjang. Saya baru berumur 18 tahun dan saat ini saya sekolah di SMKN 1 Praya, jurusan Multimedia kelas 12. Saya mau bayar SPP karena sudah jatuh tempo. Gak bisa ditunda? Gak bisa, Bu, karena besok pagi sudah hari terakhirnya buat bayar SPP itu. Kalau gitu, tunggu Ibu jualin ayam-ayam ini dulu ya. Ya, Ibu. Oh ya, ada apa, Bu? Saya mau nawarin ayam, Bu. Tunggu ya. Ya, Bu. Saya mau nawarin ayam, Bu, buat bayar SPP anak saya. Ini ya, Bu. Murah, Bu. 100.000, 300.000, 700.000. Iya, tapi saya enggak mau beli ayam. Buat Maulid, Bu, buat Maulid. Enggak, saya pakai Maulid itu bebek, jadi bebek. Oh, udah ada bebeknya jadi ya, Bu, ya? Iya. Jadi enggak beli, Bu, ya? Enggak, maaf ya, Bu, ya. Akbar. Sini dulu, Nak. Sepertinya Ibu nggak bisa ngelunasin uangnya sekolahnya kamu. Soalnya ayam yang Ibu jual nggak laku hari ini. Bagaimana? Kalau gitu, Bu, saya coba jual online saja. Siapa tahu ada yang mau beli gitu buat bayar SPP besok. Memang bisa dijual pakai HP-HP itu bisa? Bisa loh, Bu. Kayaknya ini benar deh rumahnya. Assalamualaikum. Permisi. Permisi. Oh. Ya, Bu, mau cari siapa? Ini loh, Dek. Apa benar ini akunnya Adek? Oh, benar, Mbak. Oh, jadi gini, Dek. Kan kemarin saya itu buka online. Terus oh, jadi gini loh, Dek. Saya yang pesan ayamnya yang di akun Facebook Fitri itu loh. Oh, Mbak yang namanya Fitri itu ya. Ah, iya, benar. Kalau yang jantan satu ekor itu 150. Kalau yang betina 100.000 aja. Oh, jadi totalnya Mbak mau pilih yang mana, jantan atau betina? Yang jantan aja dah, dua. Totalnya 300 semuanya, Mbak. Oh, 300 ya, Dek? Iya. Bentar ya, Dek. Ini saya bayar cash ya, Dek? Oh iya, Mbak. Makasih. Langganan ya, Mbak. Oke. Okay. Makasih ya, Mbak. Langganan. Ya udah, Dek. Saya pergi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.